Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Akbar dari NPM 20106310701508 dari kelas 1D PGKR. Astrologi berasal dari bahasa Yunani ostro, yang berarti tulang, dan longs, yang berarti ilmu. Astrologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang. Dalam pembelajaran tulang, sering pula dijumpai istilah strong, berasal dari bahasa Latin, yang berarti kerangka. Sistem kerangka stel os sistem manusia adalah suatu sistem disusun sejumlah tulang pulses os dan sering rawan gastri yang membentuk tubuh manusia. Kerangka manusia dewasa disusun oleh 206 buah tulang yang satu lainnya dan yang dihubungkan secara langsung persambungan dan tidak langsung persendian serta diperkuat oleh jaringan kat rawan dan otot. Fungsi kerangka manusia: satu, penunjang dan bentuk tubuh. 2. Pelindung organ-organ vital. 3. Alat gerak pasif dan punggir lever. 4. Tempat bertambahnya otot-otot. 5. Tempat persendian dan kapur, kalsium, dan garam-garam. 6. Tempat pembuatan sel-sel darah. Klasifikasi tulang. Tulang panjang, long bone. Tulang terdiri dari gerd dan shaft yang panjangnya dan dua ujung tulang dan disusun oleh jaringan padat cup bone tissue. Dibagi oleh dalam gerd terdapat lubang saluran sumsum. Saluran disebut sumsum gluteal. Tulang panjang umumnya berfungsi sebagai penunjang alat gerak. Contoh tulang lain adalah lengan atas atau pangkal lengan. Tulang paha tangkai from tulang yang lunak sola dan tulang pengukir radius. Tulang pendek, short bone, disebut tulang pendek karena gardan pendek. Tulang pendek banyak terdapat pada tangan dan kaki. Contohnya tulang pendek lainnya adalah tulang-tulang tampak tangan metatarsus bones, tulang tapak kaki metatarsus bones, dan tulang-tulang jari kaki tangan plantaris bones. 3. Tulang pipi, flat bone. Tulang pipi, pada umumnya, tulang pipi bersama-sama tulang lain bentuk rongga. Tulang pipi antara lain adalah tulang dada, short room, tulang dahi, sofrot, dan tulang umbul-umbul, partikel. Atau beraturan bentuk riga bone, yaitu tulang tabraturan contohnya antara lain adalah tulang belakang os mandibula dan tulang radang atas os maxilla. Struktur tulang. Tulang panjang garden shaft sering disebut diaphysis dan kedua ujungnya disebut dengan proksimal.
proxima visis dan distal visis.